Do that one dance, baby. That one dance. Hai, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik channel aku. Nah, di video kali ini aku masak lontong pakai plastik ya. Ini hasilnya bagus dan lembut sekali. Kalau ingin tahu bagaimana caranya, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip. Terima kasih. Pertama-tama plastik bagian bawah kita rekatkan, tujuannya agar waktu merebus plastik ini tidak pecah. Di sini aku pakai nasi aron ya, atau nasi yang setengah matang. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita rekatkan tadi. Ini nasinya yang sudah di dalam plastiknya, kita tekan-tekan ya. Sudah selesai, kita rekatkan lagi dengan lilin. Kemudian kita tusuk-tusuk pakai garpu ya. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini boleh dong minta dukungannya dengan cara di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal video terbaru dari aku. Terima kasih. Selanjutnya kita rebus dengan air yang sudah mendidih dan kita rebus selama 30 menit. Setelah matang, jangan langsung kita angkat, kita diamkan dulu selama 30 menit baru kita angkat ya teman-teman. Nah, ini sudah matang dan sudah dingin. Kemudian kita lihat hasilnya bagaimana ya teman-teman. Nah, hasilnya bagus sekali ya, lembut. Mungkin hanya ini saja video dari aku. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.